Baik lagi dengan gua Gian dan welcome to What's on Film. Film The First Man emang baru aja diputar di Venice Film Festival minggu lalu di Venezia, Italia. Ya, film ini emang sebagian besar mengapresiasi karena perjalanan seorang Neil Armstrong. Tapi baru-baru aja nih muncul kontroversi, permasalahan karena sutradara film The First Man gak menampilkan scene saat Neil Armstrong menancapkan bendera Amerika di bulan pertama kali. Nggak hanya mereka, penulis buku First Man, A Life of Neil Armstrong tahun 2005, James R. Hansen juga ikut protes dan mengatakan bahwa film The First Man nggak patriotik. Damien Chazelle pun bilang kalau dia akan tetap menunjukkan adegan penancapan bendera. Tapi bukan saat adegan Neil Armstrong menancapkan bendera. Soalnya itu bukan fokus utama dari film tersebut. Nah, lo tim yang mana nih, fokus ke cerita Neil Armstrong atau lebih ke proses penancapan benderanya di bulan? Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Oke, cukup sekian untuk What's on Film kali ini. Sampai jumpa di What's on Film selanjutnya.